promonya, silakan ya. Setelah subsidi apa tuh? Emang subsidinya berapa? Subsidi 7 juta. Ada 4 bayar rata dengan biaya rata. Iya, masa jauh-jauh ke Jogja. Tapi memang harganya beda banget. Kalau misalnya 50 ribu nih. Sama seperti tahun kemarin, Senin sampai Kamis juga 40.000. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Info Spot Healing kali ini kita mau ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair atau biasa orang sebut PRJ nih teman-teman. Nah, event ini selalu bertepatan menjelang ulang tahun Jakarta dan libur anak-anak sekolah ya. Anyway, karena rumah kita nggak jauh, cuma sekitar 7 menitan berkendara ya teman-teman, jadi kita langsung aja cus datang ke sini. Tahun kemarin itu kan ramai banget ya teman-teman, soalnya kan PRJ baru dibuka kembali setelah pandemik. Nah, ini tahun kedua setelah pandemik. Kira-kira harga tiketnya nih naik atau enggak, atau mungkin turun kali? Nah, tanya-tanya nih masih sama atau enggak ya, atau makin banyak, nanti kita akan explore aja ya teman-teman. Ya pokoknya kita nanti sambil walking around aja. Kali aja kalian mau belanja banyak nih di sini. Oh ya, jangan lupa bawa troli ya, biar nggak capek bawa-bawa barangnya. Sebenarnya kita pengen masuk dari pintu utama ya teman-teman, cuma ini harus diputerin sampai ke ujung, melewati pasar mobil Kemayoran yang ada di sebelah kiri. Ya pokoknya ikutin jalan aja nih teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, karena kita akan selalu update info spot healing yang ada di seputaran Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Follow juga Instagram kita untuk lebih update-nya ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam parkiran. Nah, ini adalah tulisan gate 1 atau zona merah, atau ini pintu utama ya teman-teman. Nah, menurut aku ini lebih enak sih, lebih mudah aja gitu kalau masuk dari pintu utama. Sore. 35.000. Iya, Pak. Bisa pakai flash. E-money enggak bisa ya? Iya. E-money enggak bisa ya? Enggak bisa, Pak. Usahakan untuk bayar parkiran kendaraan kalian menggunakan uang cash aja ya, atau bisa juga sih kartu flash ya. Sekarang aku lagi ada di PRJ, ini hari kedua ya teman-teman, dan PRJ buka kembali. Kita mau lihat harga tiketnya itu sekarang berapa, dan tempat-tempat tenannya itu ada yang berubah atau enggak. Kita langsung aja ke sana, dan sekarang ini aku sebenarnya udah beli tiket online ya teman-teman, tapi nanti kita lihat juga tiket yang on the spotnya kayak apa. Yuk. Sayang motor yuk. Nah, ini adalah parkiran motornya nih teman-teman. Ini yang parkir tuh udah rame banget ya. Ini sekitar jam 5-an ya. Nah, kalian kalau yang mau datang pas weekend, baiknya sih datang tuh agak sorean gitu ya. Kalau udah menjelang jam 5 lewat ke atas tuh kayaknya bakalan rame banget. Karena ini masih hari kedua dan ini weekday, jadi nggak terlalu macet gitu loh. Mumpung lagi sepi nih, yuk langsung aja kita gerak cepat. Ini loketnya. Kalau tiket online di mana? Ke tenda. Oh, langsung.
Jadi ini tiket masuknya ya, hari Senin itu Rp30.000, sama seperti tahun kemarin, Senin sampai Kamis juga Rp40.000, yang Jumat sampai Minggu itu harganya Rp50.000, itu yang tanpa konser. Tiket online kita beli di websitenya ya. Yang order tiketnya sebelah kiri, sisi yang kosong. Tiket online? Iya, langsung masuk aja. Mau ada gelap ini masih dulu ya. Nah ini masuknya, ini ada tenan untuk penukaran tiket masuk, jajanan-jajanan gitu. Kita masuk lewat sini, kayaknya kita tiap tahun masuk ke lewat sini deh. Di sebelah kanan ini ada iPhone. Boleh dikomplain dulu harganya, nanti baru masuk. Dari konter iPhone tadi, kita ke arah sebelah kanan dulu ya. Ini ada leak. Dari tahun kemarin sama ya, tempatnya di sini. Ada kosmetik, La Tulip, oh iya, terus ada konter BCA, ATM BCA ya. Yang mau ngambil uang, bisa di sini langsung. Oh ya, ini kan yang di sini nih, gedung ini nih kan cuma matahari ya, dari lantai 2 sampai lantai atas. Kita mau explore di luarnya dulu. Sebelah kiri ada konter Samsung. Ini sama juga. Ini rasanya super juga. Hashtag super kopi gajah. Dan hashtag super music. Kayak mana aja nih yang keren. Kita ke sebelah kanan dulu. Nanti kita muter sampai ujung, baru ke sebelah kiri. Sebelum kita ke gedung-gedung yang di sebelah kanan dan kiri, kita mau ke area yang open space ini ya teman-teman. Nah, area ini adalah area otomotif. Dari tahun ke tahun, area yang depan ini adalah area motor gitu ya teman-teman. Ini ada brand-brand ternama juga. Di sebelah kanan aku ini ada Honda. Nah, di sebelah kiri ini ada Yadean yang aku kurang tahu ya. Ini katanya sih ini motor listrik ya teman-teman. Lucu-lucu ya. Ini motor apa ini? Honda. Yang mau beli helm, ini banyak variasinya. Biasanya suka ada ya cuci gudang. Wih ya, bagus-bagus ya. Sebelah kiri ini ada apa nih? Kopi. Kapal api. Si lucu ya. Jual mobil 1 jam, penawaran langsung plus logam mulia. Wih. Ini ada bolder. Ada biskuit Mary Rega. Boleh undangannya mampir, kita boleh es krim ya. Kalau
Jadi kalau kesini nih wajib banget bawa troli. Kalau mau borong belanjaan di sini. Nih ciki-ciki. Bocah-bocah pasti suka nih ciki-ciki yang kayak gini. Menjak. Mama suka. Boleh kan esernya, Kak? Mama suka. Kalau lihat kayak gini tuh yang udah di packing-packing terus dikasih gift gitu tuh kayaknya menarik banget loh. Ada terigu, minyak, macam-macam sih. Sebenarnya menarik ya. Cuma ya gitu, harus bawa troli. Kalau enggak bakalan susah kita bawa-bawanya ya. Ada sabun, terus ada sendal, Ando, ini langganan banget Ando, tiap tahun ada. Indo Cafe ini juga nih. Ini ada Carvel. Gak dapet ini kayak kemarin ya, apa? Gak tau. Kertas yang potongan-potongan dapet. Iya, gak tau juga ya. Masa sih kertasnya gak ada ya? Pegang-pegang ya? Oh iya ya. Oh iya, yang beli tiket langsung aja cuman ada kertas barcode doang. Tukar kan tiket masuk di sini. Oh. Coca-Cola. Ini Maya, kita juga pernah makan di sini nih tahun kemarin. Ada wing. Hari ini jadwal siapa, Pak? Iya, karena tiket. Oh iya, waktu tahun kemarin masih bisa ngelihat ya. Ya, tahun kemarin masih bisa ngelihat kan? Sekarang udah ditutup karena ada bayar yang dengan konser. Ini adalah panggung utama. Tapi kita memang benar-benar udah nggak bisa lihat sama sekali. Beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin masih bisa intip-intip ya. Kalau sekarang nggak, cuma bisa dengar suaranya doang. Di ujung sana kan kita mau ke Pasar Gambir. Tapi kita mau muter aja dulu ke arah sini ya. Ini ada Le Mineral. Langganan juga nih tiap tahun. Iya, tempat main anak-anak. Nih depan aku nih ada stand ini bagus juga ya, Tubruk Corner. Kopi ya ini ya? Oh iya, kopi gajah ini. Ciki. Kita kemana? Sini ya? Nunggu kereta lewat dulu. Tapi nggak kelihatan juga, Mayo. Iya. Ini bisa juga kalau mau kalian mau nonton konser tanpa membayar tiket konser, bisa juga nih nonton di rumah Tubruk dari arah atas. Karena lumayan juga sih kalau misalnya kita beli tiket konser gitu, mendingan dengerin suaranya aja dari sini ya. Ayo lanjut yuk. Kan? Iya. Ini link, ada sepatu link, ada apa lagi nih? Kanci. Jajanan lu juga boleh banget. Untuk yang punya anak keponakan cucu mau kasih hadiah lucu yang bisa berguna, kita kasih promo back to school buat Juli nanti. Back to school ini promonya 50%. Selalu promo 50% link.
apa ya? Ini makanan Korea. Sosis gochujang gratis Maya. Kayaknya tiket ini bisa dapat gratis Maya. Ini Sunny Gold, ini apa namanya? Sosis terus chicken nugget. Lihat makanan-makanan yang buat stok di rumah itu kayaknya pengen banget beli semua nih. Ini ada CDA juga, tapi apa daya, tangannya cuma dua, kalau bawa semua susah. Ini ada Flim Tea juga. Ini ada Flim Tea. Itu minuman untuk diet. Kayaknya sih promo juga nih sini. Mana? Oh ya nih, Kongguan. Biskuit sejuta umat. Ini masih lengkap kalau masih kayak apa namanya? Masih awal-awal masih lengkap. Nah, ini ciki-ciki. Ini enggak tahu harganya berapa sekarang. Ini ada cimori juga. Ini baru juga nih cimori nih. Baru yang kalian bisa cicipin ya teman. Dan cimori. Dan ternyata itu tis. Ini ada motor Benelli. Motor impian nih Maya. Ini motor impian enggak juga ya. Maya, ini lucu. Ini listrik. Ini lucu ya, pink warnanya. Ini aku suka nih warna pink. Adira, ini Kawasaki. Lagi nih, ada Indomobil. Terus mata listrik Mayo. Sepeda ke motor sih. Nah, akhirnya kita sampai di depan lagi. Ini tadi kita masuk dari pintu yang ini ya. Kita mau ke arah sebelah kanan dari arah kita masuk. Nah, kalau dari sini nih kita mau ke sebelah kiri ya. Jadi kita explore di area open space-nya dulu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sebelah kiri, nanti baru lanjut ke gedung-gedungnya. Yuk, kita lanjut mau ke Pasar Gambir yang di paling belakang. Kita lewat di arah yang sebelah kanan, paling kanan ya. Ini ngelewatin apa namanya? Hall A ya. Ini Hall A. Ini A1. Otomotif. Iya, otomotif ya. Lewat aja ya. Jalan-jalan di sini nih, dibilang capek mah capek ya. Cuma kalau ngelihat kanan kirinya kayak gini, terus jajanan banyak tuh, kayaknya nggak bosen lah. Begitu di pack gitu ya kan, dengan kemasan yang bagus gitu, itu kayaknya menarik banget tuh. Beli helm? Buat apa? Pemudal.
kalau biasanya kalau yang obrolan kayak gitu kan nanti pertengahan. Hall A2. Nyambung itu ya. Pokoknya ini deretan ini hall A ya kan? Mana tuh? Sepeda listrik. Si otomotif sama sepeda listrik. Ini mah sama, Mayo. Ini A3 masih motor-motor ya? Ada Indofood. Pucuk harum ya, 10.000 dapat 3. Tuh, teh pucuk harum 10.000 dapat 3. Murah kan? Kalau di Alfa harganya berapa? Harganya 5.000 ya? 3.000. 3.000? Ada, tapi ada juga tukarkan barcode Anda di sini. Nipis madu. Nah ini nih, jajanan satay. Ada paket-paket gitu. Pucuk harum. Parfil. Holde. Ini holde. Olahraga dan kesehatan. Olahraga dan kesehatan. Berarti A1, A2, A3, terus ke hall D. Ini Bapia Patok 25. Ini selalu di sini ya. Ini kan? Iya, nggak usah jauh-jauh ke Jogja. Tapi memang harganya beda banget. Kalau nggak salah 50.000 nih. Kalau di jajan kan 35.000. Untungnya lumayan juga deh, gede juga. Untungnya gede deh. Maya, kita jadi bingung ya kalau misalnya kesini tuh mau makan apa gitu. Karena kelihatan enak-enak, terus murah-murah. Terus pernah juga kita makan zong. Ini ada wings, jam 6. Setengah 6 lewat. Nah, aku mau tunjukin kalian juga ke musolanya ya. Di sini musolanya kalau waktu itu sih di ujung ya, di ujung banget ya, dekat Pasar Gambir sana kan. Terus apa lagi nih? Ini Fiesta. Ini Fiesta selalu rame. Fiestanya banget selatan. Ini ada Bapia Kukus Tugu Jogja. Nah ini selalu rame, selalu antri. Selalu antri. Selalu nggak kebagian kita kalau antri. Hah? Mas ini? Ada paket laksa. Jajanan. Nih, antriannya lihat deh. Sini. Ada topoki, mantap. Master Squid. Yang kita makan pajangan. Nih, ciki-ciki sekarang banyak. Mana? Sini ya. Dulu ini ciki-ciki ini kan harganya 10.000 ya. Tadi naik harganya 15.000. Nah ini panggungnya. Ya, ini kita kesini. Oh, macam-macam. Totole, Momogi. Oh 10.000 ini masih sama 10.000. Oh dulu masih ada yang 5.000 ya. Sekarang nggak ada.
seperti itu. Isi tenaga bayi Tuhan tidak akan sampai tubuhmu. Sampai boleh dicocok, boleh dicocok. Sampai di Gambir Expo. Nah ini tenan-tenan makanan semua nih di sini. Ya banyak toge goreng, rak telur. Holidaynya nih Pak Tos ini. Kan sini semua makanan-makanan jajanan ini apa tradisional. Macam-macam lah pokoknya di sana. Kita mau ke Gambir Expo-nya. Ini official merchandise. Tulisannya gede sale. Ada polis yuk. Oh, baju. Iya, harganya 69.000. Buceri. Buceri. Hans Louis. Buah apa? Hans Louis. Tas-tasnya tuh gemes-gemes banget, tau gak? Lucu. Nih. Oh iya nih, sama juga di sini. Mumpung masih ada loh, kesempatan bagus kalau ada yang ada di area. Ayo mau KTMBC nggak? Apalagi di kampus gue, ada sudah mau KTMBC nggak? Nggak ada ya? Nggak. Bencawan. Oke. Nanti. Nanti dengan KTMBC. Oke, masuk lagi, Silakan bu. Sekarang kami jual mulai dulu. Ya, turun harga. Disiap lagi, Black label. Disiap 80% untuk kalau hari ini. Ya. Size. Lihat aja dulu. Ya. Oh, iya. Ini apa nih? Size. Wah, Levi's. Ori. Kayaknya sih ori. Kardinal, nah ini Kardinal 100.000. Selalu di sini ya, Louis ya. Louis selalu di sini. Nah ini tempat arena permainan anak-anak. Kereta. Nah, kalau naik kereta itu kan kita nggak bisa lihat-lihat. Kadina anak-anak. Oh iya, kadina anak-anak. Ini naik kereta ini nih sebenarnya asik. Cuma kan kita nggak bisa sambil ngeliat-liat ya. Naik kaki. Naik kaki lebih sehat. Wah, ada Indomaret. Wes, selesai Gambir Expo. Iya nih sampai ujung, tapi sebelah kanannya belum. Di sebelah kanan. Itu buat TMBC ya mobilnya? Iya. Ambil. Mau ambil? Hah? Ambil sebab itu perlu. Ambil dulu ya. Iya. Takutnya nanti kita mau beli sesuatu terus nggak bisa bayar debit ya. Karena waktu tiap tahun sih kayak gitu ada aja yang beberapa yang nggak bisa debit. Iya, udah maghrib. Langitnya cerah, hanya hari kedua jadi belum terlalu yang rame banget gitu. Biasanya nanti weekend bakalan rame banget sih.
urban life banyak. Nah, di sini paling besar, tapi banyak standnya banyak sih. Yongki, Komaladi, Erigo. Mau lihat harganya nggak? Ayo. Oh itu. Hotware. Musola pas banget azan ya. Oh, lebih rapi. Waktu kemarin itu kan nggak layak banget gitu ya. Ya waktu kemarin, tahun kemarin tuh tempat wudunya tuh airnya kecil banget gitu. Terus antrinya itu ya panjang banget gitu. Ini tempat antri. Oh, tempat di sana. Oke. Okay. Ini mah. Ini tempat wudunya masih sama. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, teman-teman, selesai kita explore area open space-nya. Sekarang kita mau sholat dulu, nanti kita lanjut ke part 2-nya. Karena kita akan explore juga area gedung A, B, C, dan D. Wassalamualaikum. Bye-bye. 20.000. Enggak sama. Ayo. 1 2 E.